Bandung gua jabanin. Sumpah sakit lama-lama bener ya. Si Wendy, pas lagi lu nyanyi, ayo lu sampai sekarang gua ladenin ini. Emang kok aku si Wendy? Nah ini gua gak ngerti, Jeng. Gimana sih, Jeng? Gua gak tau. Lu tau yuk? Gua gak tau. Sepertinya aku gak paham. Kau memang dari planet yang lain. Ya Anwar gak usah nyanyi deh, Waran. Lu kasih contohnya dulu harusnya ya. Bisa Bayu. Kan nyatu ini bareng-bareng nyanyinya gak ketahuan mana yang jelek mana yang bagus. Judul hari ini, judulnya adalah sepertinya lalu. Kau memang dari planet yang lain. Jadi kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Gua tadi pas masuk ke sini pakai kostum begini dibilang anak madrasah ibtidaiyah. Anak MI. Iya. Lucu. Nah. Coba yuk. Iya, Mak. Gimana sih lu? Enggak tahu. Lu gua ngerti sama dia nyanyi. Sepertinya. Bareng-bareng ya, bareng ya. Dari planet 2 3. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Pokoknya
kita emang ngikutin kalau Ajeng lagi seneng apa kita ikutin aja ya. Eh bentar deh mohon maaf. Ini bajunya masih bau terasi. Badan lu berarti. Enggak ada ininya nih. Badan lu berarti. Enggak, kita enggak. Badan lu kali. Enggak iya. Oh, eh masih baju lu bawa apa? Terasi. Gua mah enggak, gua bau ketumbar nih. Bumbu dong. Lah, lagian orang kalau Doraemon kan mukanya kucing ya? Iya. Lu ngapa jadi kayak tapir? Tapir itu udah. Eh, ini. Mau main nggak? Mau dong. Mau main nggak? Main apa nih? Ya, hari ini kita sebut namanya nama toko ya. Oke. Okay. Mau nggak? Tapi nggak boleh nyebut nama itu ya, nama asli. Asli, nggak boleh. Mau nggak? Boleh. Denda, yang nyebut nama asli denda. Berapa? Bocap. Banyakan, wah. Banyakan. 10.000. 10.000 aja. Oke, ya benar. 10.000 aja. Ini baru segmen awal, War. Lu gila lu 2 jam. Ini ya, 2 juta. Pas lagi cicet mana gua, entar gua lagi kena situ. Berarti manggil ini nama toko ya. Iya. Mio, Shizuka, ya. Doraemon, Nobita. Eh, iya pokoknya kita mau manggil lu Dora atau Emon mah boleh. Kan? Kok Doraemon? Kalau Emon mah beda. Mon. Boleh. Beda, boleh. Boleh lah. Emon, Emon. Mon. Doraemon. Yang lengkap kan kalau Dora ada. Ya panggil gue Ita juga boleh kan, Nobita, Ita, boleh. Emang demen manggil Ita. Ya. Boleh. Eh panjang aja panjang. Nanti kalau bisa dipenggal-penggal begitu, panggil aku Sun. Ya gitu ya, deal ya. Ya. Apa sih, deal ya. Iya, harus lengkap. Gua apa sih emang namanya? Shizuka. Shizuka apa? Pakai Z, pakai Z. Oh pakai Z. Shizuka. 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 Shizu. Shizu. Teo. Judi. Oke. Dan sekarang ini. Dan Shizu. Aduh gue takut ngomong. Sekarang ini kita kedatangan. Eh tunggu nanti aja deh ya. Gak usah sekarang. Gak sekarang. Gak deal. Deal. Dia yang bikin peraturan, dia sendiri yang langgar. Eh tidak boleh disingkat. Tidak boleh disingkat. Lengkap. Doraemon, Nobita, Shizuka, Suneo. Deal ya. Sekarang kita kedatangan Giant. Makhluk. Giant. Giant. Bini. Iko. Oh iya benar. Giant. Ya Iko. Kita kedatangan dua makhluk gemoy yang datang dari planet lain. Doraemon, Shizuka, Suneo. Mari kita panggil. Ayo. Ini ya. Ultraman Gemoy dan Ranger Pink Gemoy. Nobita, ya, ntar. Eh, teman-teman Nobita, Doraemon, Shizuka, aku ya. Senang loh. Kenapa? Tamunya bawa salak. Tadi dia bawa salak. Tadi dia bawa salak bagi-bagi kita. Tadi baik banget, makasih ya. Yuk, mana kalian bawa salak? Mana salaknya? Ada tuh. Ada di. Tadi oleh-oleh dari Bogor. Iya, ruang make up tadi. Mbak Pia, Mbak Pia. Oh, Mbak Pia. Ya udah oke, baik. Anwar, ditunjuk ya. Ah, boleh silakan duduk. Anwar, lihat Anwar. Bisa. Bisa. Bisa ngelihat. Bisa. Bisa ngelihat itu. Bisa. 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 Kalau gak bisa lihat dia gak bisa lewat sama Wendy. Oke. Ultraman dan Ranger Pink ini viral. Karena aksinya yang gemoy. Geser gak lo? Senang gak lo? Anwar! Doraemon ketawa. Karena dia joget. Eh sebentar. Shizuka tadi nyebut nama apa? Eh, udah dua. Tadi. Tadi panggil ini. Aku kapan? Aku kapan? Nobita, tadi kamu pun menyebut dan memanggil nama. Oh iya, satu. Iya.
Dua, Nabila. Dua. Dita dua. Ya udah oke, dua. Aku satu, aku hanya satu sih juga. Dua. Si Suka dua. Tadi nyebutin ini nama asli, ini juga nama asli. Lu tadi, berarti dia ngomong tadi si Bensu lu juga dong. Dua. Eh, sorry ya, silakan dulu. Eh, ini pegel lu dia, yuk. Mana nih? Dua, dua, satu. Sini, sini, sini. Eh, ini teman-temanmu, suruh duduk dong. Iya, ini udah Doraemon, aku tampar ya Doraemon. Ini Ultraman dan Ranger Pink ini viral karena aksinya yang gemoy mencuri perhatian. Apa sih yang mereka lakukan? Aku punya tayangannya, ini dia. Manis, siapa yang mentalnya sekuat cucu Ultraman dan Power Ranger? Kenali nih, Ultraman Gemoy dan Ranger Pink Gemoy. Mereka berdua ini bukan berasal dari planet lain ya, tapi mereka berdua berasal dari Yogyakarta. Karena kegemoyannya saat cosplay jadi Ultraman dan Power Ranger, membuat Mas Agus dan Mas Teddy ini viral. Dan kontennya tembus hingga jutaan viewers loh. Penasaran gak sih seberapa gemoykah mereka? Saksikan selengkapnya hanya di Brownies, obrolan manis, hits! Tadi waktu video ditayangin, si Zuka nanya. Kenapa dibahas ini, Leo? Tidak perlu kalau tidak penting. Si Zuka nanya ke Suneo. Suneo, Ultraman tuh dari Indonesia ya? Terus Suneo bilang, bukan. Oh, bukan. Oh, berarti Kesatria Bajaj Hitam yang dari Indonesia, kata dia. Suneo bilang iya. Si Zuka kan anak perempuan, Suneo. Masa gak tahu si Zuka? Ya si Zuka pikir itu buatan kita. Bukan, oh, dua-duanya dari Jepang. Ya sudah tidak penting kan dibahas. Apa Suneo bahas? Nama asli kalian siapa sih? Malu. Aku Agus, Kak. Agus, ini? Aku Tedian. Eh kena nih dia 50-50, nyebut nama asli. Kan ditanya. Dia gak ikutan. Agus. Nantamu langsung gocap. Kalian tahu gak sih, konten kalian tuh kan viral. Itu memang kalian sengaja atau memang sebenarnya kalian gak sengaja? Belum turun. Ya kalau aku sih dari awal sebelumnya gak pakai Ultraman ini. Pakai apa? Aku punya karakter lain di apa di sosmed aku namanya Mas Blangkon. Oh Mas Blangkon. Hmm. Itu okay. Kamu kurang tidur ya, mata kamu pejendol keluar. Tapi berarti kalian dari kapan nih? Udah mulai cosplay Ultraman sama Ranger Pink? Setahun ya? Ya, setahun. Sekitar setahun. Baru viral sekarang? Aslinya dia dulu. Oh dia dulu. Saya pertama kali itu pakai kostum Spiderman malah. Oh pertama kali Spiderman? Spiderman. Spiderman dulu. Okay. Spiderman viral, tambah pakai Ultraman juga. Ultraman. Terus coba-coba karakter cewek itu pakai Ranger Pink. Ini jadi kamu setiap hari pakai gini dulu? Iya. Pas ngonten kan? Pas ngonten. Ngonten. Ya, pas ngonten. Kalau di rumah begini juga enggak? Enggak. Kalau dia apa kalau dia pakai ini di rumah dimarahin istrinya. Oh. Tapi gerak enggak sih kostum kayak gini? Ya lumayan ya. Kalau di ruangan AC sih enggak terlalu ya. Iya, karena ini tipis kan? Iya, betul. Ya, ini tipis bahannya. Ya. Tadi kesini makan banyak ya? Enggak? Belum. Belum makan banyak. Masa sih? Ini belum aja segini ya? Ini belum nih? Tapi gini, justru mencuri perhatian karena Ultraman ini gemoy. Iya. Ya, akhirnya. Cu. Tapi itu enggak orang-orang jadi pada pengen foto enggak sih sama kamu? Iya, sering. Efek sering. Covid kali ya, kamu diem di rumah jadi banyak nemil ya? Iya, bener. Bener banget karena Covid, bener. Jadi gak perang ya. Tapi boleh gak sih kita pengen lihat muka aslinya? Ya, boleh gak? Boleh gak? Kalau gak boleh gak apa-apa. Ya, kan gak ada ya. Juga boleh. Orang yang boleh, boleh sih. Menutupi. Boleh dong. Boleh, aman-aman. Bukain. Oh, bukain. Udah gak rahasia lagi.
lagi berarti mukanya. Oke, akhirnya kita tahu muka. Iya, aslinya. Ternyata Ultraman orang Jogja ya? Nggih. Leres, leres. Enggak kan dia kan kebanyakan terbang, makanya kembung, Wen. Kalau saya Jogja malah ke sana lagi. Aja, Nobita. Oh, Jogjanya di mana? Gunung Kidul malah. Oh, Gunung Kidul. Jalan T2. Oh, oke. Okay. Dingin kan itu ya? Lumayan. Lumayan ya. Oke. Okay. Tapi kalau Soima di mana? Bantul. Bantul. Jauh Bantul ke. Ah, salah. Ya, sejam 15 menit, 15 menit kalau rumahnya Soima dari tempatku. Oke. Okay. Baik. Nah, katanya kalian ini punya koleksi kostum lain. Iya. Apa aja yang kalian punya? Aku ada Kakashi, jadi ninja, sama Power Ranger kuning. Coba. Kalau dia punya apa, Mas Teddy? Aku ada Spiderman sama Ultraman. Oh, iya. Ini koleksi semuanya berarti? Iya. Bahan ini enak adem ya? Adem. Iya, adem. Semeriwing. Kayak bahan legend. Iya. Iya, bahan legend. Iya, bener. Kalau itu kan jadi kayak ngapain aja gitu. Bener. Oke. Okay. Kenapa kepikiran maksudnya kalian cosplay itu awalnya apa? Lebih ini. Sesuatu yang lain gitu. Jadi di Jogja itu kan food gram banyak, kita basicnya, kalau aku dulu tuh basicnya food gram. Cuman karena di Jogja tuh banyak banget food gram, terus aku mikir karena kenal sama Mas Teddy ini dia pakai Spiderman dan aku tertarik buat collab. Terus aku beli kostum Ultraman-nya. Terus nge-review tempat makan pakai kostum. Jadi biar beda sama yang lain. Oke, dia nanya sendiri apa? Gram apaan? Food gram apa ya? Tukang review makanan. Oh, iya. Blogger. Ya. Blogger. Ya, food blogger kayak Kak Anwar. Oh, enggak sayang, udah enggak. Ih, masih. Dibikin apa masih? Masih nunggu sebulan dulu. Oh iya. Oh, lagi diet. Berarti enggak itu belum. Belum sebulan. Ya. Kabar aja. Belum sebulan, lama banget sebulan. Tapi ternyata Ultraman dan Ranger Pink ini hobi joget loh. Aku punya tayangannya ya, ini dia. Melihat. Tapi pas makan topengnya dibuka. Iya. Oh, iya dong, kalau enggak dia musim doang. Bisa makannya dong. Tapi kan kalau enggak kita akalin pakai apa? Kameranya dari belakang. Jadi kayak jadi enggak kelihatan tampak depan. Oke. Okay. Jadi sekarang kalau misalnya ada review atau apapun kalian tetap menggunakan kostum ini gitu ya. Oke. Okay. Nah, tapi biasanya gini, semenjak kalian menggunakan kostum ini jadi beda enggak sih sekarang pendapatan? Iya, banget. Banget ya, Mas. Jadi banyak ya? Banyak yang manggil. Iya, untuk pokoknya apalagi mau buka restoran di Jogja dan sekitarnya gitu ya. Karena unik ya. Iya. Kalau endorse sekarang banyak dong? Lumayan. Ya lumayan lah. Iya. Lumayan, terbantu. Alhamdulillah. Karena sebenarnya gini, karena sebenarnya yang diperlukan saat ini adalah kreativitas. Iya. Ya, yang penting kita bisa bekerja tanpa menyenggol atau mematikan rezeki orang lain gitu. Betul. Ya. Nah, sekarang kita mau minta untuk joget ya. Ya. Udah capek? Udah enakan belum? Iya. Capek? Ya. Enggak. Oke. Okay. Buat brownies kita semangat banget. Wih. Tapi kalian senang enggak? Apa waktu pertama kali diajakin brownies? Kaget. Kaget. Maksudnya di DM? Iya, tapi sebelumnya emang kita sama, aku sama Mas Teddy tuh kalau ngonten, kalau dia semangatnya lagi kendor, semangat Mas, nanti kalau kita unik, nanti mungkin bisa dipanggil sama Brownies gitu. Wow. Tapi bener. Bener. Sebutan Brownies itu kita pertama kali. Semoga kita nanti viral, kita dipanggil ke Brownies. Karena emang brownies rumahnya orang-orang viral. Iya, rumah orang-orang viral. Tapi justru akhirnya terkabul kan? Iya. Hubungan ya, diundang. Terus gimana pas pertama kali dihubungin brownies gimana?
Kaget sih, benar-benar kaget. Iya, benar gak sih gitu? Benar gak sih ya. Terus ngabarin kaget keluarga juga banyak yang kaget. Iya. Kaget. Siapa dong keluarganya lagi pada nonton? Oh iya, halo Mak, Pak. Halo. Mana kameranya sih? Kameranya yang merah. Anak istri gue di rumah. Okay. Tapi kalian biasanya kalau lagi di tempat makan itu kan suka banyak anak kecil, suka pada banyak minta foto gak? Iya. 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 Ya foto, kacak main gitu. Kadang dikasih uang. Iya. Gak diambil? Iya enggak, kan ya nanti kesannya kita ngamen. Oke. Okay. Oh, iya, karena kalau itu kan sering ngamen ya. Jadi ini adalah kalian ya pure pas lagi bisa ya menghibur aja gitu ya. Oke. Okay. Nah, joget. Kalau kita mau joget udah bisa belum nih? Boleh. Oke, okay, yuk. Let's go teman-teman. Ayo bro, dipakai lagi mukanya. Menceng orang. Bagian lagi bukanya itu muka topengnya. Ah Doraemon bisa aja nih. Doraemon. Ya. Hampir gua mau nyelot. Suka. Doraemon. Musik. Musik. Tapi kan pakai kayak gini, bikin konten kan, itu pasti tetap berkali-kali tetap. Iya. Tapi yang bagus banget baru. Iya. Kecuali goyang-goyang ya, goyang-goyang koplo gitu kan. Dari sini langsung aja joget pasti sekali jadi biasanya. Okay. Oh, kalau itu kan joget-joget ala kalian kan. Iya. Sekarang ini kita bikin joget ala brownies ya. Boleh, boleh. Mau yang mana yuk? Kayak gimana? Oh iya bener. Ya. Cocok Bu Ayu ini. Oke. Ayo siap ya. Asik. 2, pergilah engkau bersamanya. Ayo hatiku yang tak hayau ya.